proses pengecatannya warna kuning ternyata ya. Kirain warna biru, ternyata warna kuning. Ini Bu Vivi ngecek unit MTI teman-teman. Tuh, progres hari ini udah kelar dipoles ya. Udah dicuci unitnya. Tinggal naik pemasangan wayang dan stiker. Mantap ya. Bagian bodi udah dipoles. Bu Vivi lagi ngecek. Ada Kang Mamet juga. Ada helikopter. Ini untuk spionnya teman-teman, dan ini untuk bandonya ya, belum dicat bandonya, mungkin nunggu kering nih. Nanti naik epoxy. Ini Bu Vivi. Bu. Vivi masih ngecek unit ya MTI. Artinya ini tinggal proses pemasangan wayang kurung nanti teman-teman. Infonya sih hari ini ya, nanti sore mungkin. Tadi kata Pak Dadang dia udah nanya ke Bu Vivi, infonya sih sore ini bakal proses pemasangan wayang dan stiker Mahindra Transport teman-teman. Nih di sini nanti Mahindra Transport ya. Untuk di belakang nanti dia bakal proses pemasangan stiker wayang kurung di sini teman-teman. Proses pemasangan stiker wayang kurungnya ya. Belakang. Ini untuk belakangnya juga udah di amplas halus teman-teman. Untuk prosesnya proses apa sih, sanding apa gitu namanya, saya agak tahu kalau untuk proses-proses dalam karoseri ya. Nah ini teman-teman untuk tampak belakangnya seperti ini ya. Nanti kalau udah pasang stiker Mahindra Transport di sini ya, lalu di clear ke bawah, ganteng parah ini unit MTI. Masih dicuci dan sambil dilap ya. Mantap. Cukup cepat pengerjaannya dan langsung dikebut nih. Infonya minggu ini bakal rilis teman-teman. Entah hari apa, mungkin hari Jumat atau Sabtu ini bakal rilis teman-teman. Tadi Bu Vivi di sini kemana? Tapi ini dikasih list warna kuning jadi tambah manis unitnya. Ini untuk bandonya belum dicat ya teman-teman. Cin nunggu kering baru nanti di epoksi baru naik cat atau naik warna. Untuk bagian spion tuh teman-teman. Tapi ya. Vivi masih mengecek unit MTI. Untuk progres hari ini. Ini ada unit punya Sinar Laksana nih teman-teman. Ini masih proses pengerjaan ya. Cakep banget ini JB3 nya ya. Nah, tinggal masang kaca juga belum terpasang. Mungkin mesti ngejar bagian interior dalam nih teman-teman. Balapan nih pengerjaannya sama MTI. Ini padahal udah dicat duluan ya. Tapi soalnya ini banyak PR nya kalau unit ini ya. Bagian interior aja masih lumayan banyak seperti yang harus dikerjakan. Untuk unit MTI teman-teman. Ini sekitar jam setengah 12 siang. Vivi habis kelar ngecek ya. Langsung dipantau sama Vivi terus teman-teman. Biar cepat pengerjaannya.
Soalnya infonya sore ini mau pasang wayang dan stiker ya, dari M2M Stiker Pemalang, yaitu Pak Kaji Muksin kalau nggak salah namanya. Nah, mantap, udah cepat beres untuk unit MTI ya, biar cepat rilis, cepat ngelain teman-teman, menggantikan unit yang sebelumnya ya. Jadi ini nantinya bakal calon MTI 002 sepertinya teman-teman. Untuk yang kemarin kan yang rilis dari Agus Putro ya, MTI nomor lambung 001 tuh teman-teman, sang perintis ribbon. Wah mantap, ini bakal jadi MTI 002 ya teman-teman. Wah, mantap ya. Nah, ini tim Etos masih terus kejar tayang teman-teman untuk pengerjaan hari ini, di hari Selasa ya, tanggal 29 Agustus 2023 teman-teman. Ini saya sendiri ngeliput, tadi ada Pak Gadang tapi dia ada keperluan kerja soalnya, mau ke kantor, jadi balik duluan Pak Gadang tadi. Proses unit MTI untuk update siang ini sudah beres di poles atau proses sanding ya, tinggal pemasangan stiker. Mantap, ini infonya weldopnya nanti juga bakal dicat teman-teman, dicat warna gold, weldop belakang depan ya, depan dan belakang. Mantap pokoknya. Persiapan maaf ya, kelewat banget ya. Hei, makan siang, makan siang. Semangat, tim Etos, semangat, semangat, kata Bu Vivi tadi menyemangatin teman-teman ya, ya cepat beres kerjaan. Ini udah mau jam istirahat teman-teman, ya hampir setengah 12 ya. Pengerjaan hari ini tetap masih dicuci unitnya. Cakep, cakep, cakep banget dah. Besok kalau udah pasang stiker tambah keren nih teman-teman. Masih dikebut semuanya ya.